Guys, kita nih pagi di Jalan Raya Muruk nomor 31F, guys. Ini keliling-keliling enak nih, harus sama Bali Fast Track. Renekar. Ini ada yang belum pulang, dia saya ajak ke sini, Bu. Ini kita harus mampir ke warung Kelandice. Nah, itu artinya apa Kelandice, Bu? Nah, apa artinya? Dulu kan jalan es di sini. Jadi kita nih ada di Banjar Kelandis. Oh, Kelandis emang yeah. Banjarnya. Jadi pokoknya Kelandis. Kelandis. Oh. Sedia nasi pecel pincuk. Kenapa yang favoritnya sini, Mak? Nasi kuning. Ah, nasi kuning. Iya. Yeah. Nasi kuning satu. Dua nasi apa? Nasi kuning. Nasi kuning. Nasi kuning tiga ya. Yang lain habis nasi kuning apa? Nasi pecel. Nah, saya nasi pecel deh. Okay. Nasi kuning udah. Yeah. Lagi. Oh iya. Yeah. Nasi kuning. Kuning. Nasi pecel. Ya. Jadi berapa porsinya, Bu? Nasi pecel mulai dari 5.000-an. Oh, kalau nasi kuning? Kalau nasi kuning mulai 5.000-an juga. Emang nasi pecel nih isiannya? Masukan Bali pecel ini, Bu? Enggak, ini Jawa. Jawa. Oh, itu udah bisa, Jawa, Ibu ya? Timur. Iya. Ibu siapa namanya, Bu? Saya Ibu Nita. Ini jangan terlampau ngeliatin ya. Karena lagi jualan ya. Udah berapa lama nih buka ya? Ini kita baru 2 minggu loh. Oh, 2 minggu ya, tapi laris ya. Sampai itu buka jam 6, sampai iya, habis. Jam 6, sampai habis. Habis apanya tuh? Habis nasinya. Oh, saya kira habis kesabaran nungguin. Biasa kalau di Jakarta habis kesabaran nungguin, nggak ada yang beli, udah tutup aja lah. Ini masih habis, tunggu habis semua ya? Iya, nunggu habis. Ini tadi nasinya, nasi kuningnya udah habis sih. Udah habis tuh ya? Iya, kita bikinin lagi nih, lagi bikin. Ibu harganya murah gitu ya? Iya. Ini nasi kuning masakan Bali maksudnya? Enggak, saya kebetulan masakan Jawa sih. Oh, kok Ibu? Campuran ya, campuran. Ibu saya orang Jawa. Oh, Ibu Jawa. Bapak saya Bali. Oh, Bapak Bali. Iya. Ibu Jawa. Saya orang Bandung. Ibunya orang Bandung. Iya. Jadi baru pertama kali di sini. Oh, iya. Baru pertama kali. Pertama kali di sini ya? Kita bisa sering lagi kalau udah tahu kan. Ini karena belum tahu tadi. Ya kan kesini karena belum tahu. Kalau udah tahu bisa sering. Dapat Bu, rajin Bu ya. Rajin. Iya, terima kasih demi menghidupi anak-anak. Iya. Nah, emang harus berusaha. Kita kan di dunia harus berusaha. Iya. Kalau udah di akhirat baru bisa tenang. Di dunia enggak bakal bisa tenang. Semua aja pasti ada begitu. Ini nasi. Jadi apa nih bumbunya apa nasi nih ya? Kuning ini, kunyit. Ini kita pakai kunyit. Terus ada daun jeruk. Daun jeruk, terus? Ada serai, ada daun salam. Daun salam. Ya. Lengkuas enggak pakai ya? Lengkuas kebetulan saya tidak pakai. Oh, itu aja pakai. Sih sederhana kunyit, aja. Kunyit jahe enggak? Kunyit enggak. Yang boleh nanya resepnya, Bu ya? Lain rahasiain. Lain tangan kan lain ini. Iya, resepnya saya tidak rahasia kok. Nah, rahasia omsetnya ya. Iya, resep yang di omsetnya dirahasiain. Kalau aku banyak takut ada saingan ntar. Oke, ini ada apa ya? Mantap. Saya lengkapin ya. Jangan. Jangan. Sing main-main. Sing main-main. Ada perkedel jagung mau isi nggak? Ini sahur. Oh, sahur ya? Iya, iya. Sahur. Dari? Sahurnya dari wajib serundeng ya? Wajib. Karena kan ini sambelnya sambel maknyus ya, pedes banget nih. Sambel maknyus gitu? Iya. Ini berapa nih segini? Yang segini 6.000-an. Oh, murah banget ya? Iya, biasanya. Oh, nggak pakai ini? Gitu. Kenapa? Ini untuk pecelnya? Oh, iya, sip. Mantap. Tarik, sis. Semongko. Kita lihat. Kalau saya ntar nasi pecelnya, nasinya dikit aja, Bu. Oke. Pecel pintu. Jadi kok nasi? Dah. Sayurnya yang banyak, bukan sahur. Kasih ye. Sayur, bukan sahur. Sayurnya yang banyak. Sayurnya. Betul. Jadi pertama harus apa? Ini dulu. Bihun ya. Ini masak nih pakai kecap ini, Bu. Iya, pakai kecap dikit kali ya. Dikit. Kalau kebanyakan nanti terlalu. Ini apa namanya? Ini daun bawang. Daun bawang. Ya, saya enggak pakai apa sayur biar merica agak lama. Merica pakai ya. Pakai merica. Biasalah, ini tempe. Itu tempe berantakan. Iya, tempe berantakan. Di sini apa sebutnya tempe apa? Tempe kering. Oh, tempe kalau kering. Saya bilangnya sih tempe manis. Oh, tempe manis. Iya, saya bilangnya tempe manis. Terus ini sahur. Itu sahur ya? Iya. 6.000 nih. 6.000. Ini kalau tambah kerupuk, pakai kerupuk dong. Kerupuk lagi 1.000, tuh kerupuknya 1.000-an loh. Ambil aja kerupuk dong, biar semua. Ini
Enggak, satu-satu, ini satu-satu macam. Mau makan di mana? Di dalam? Satu sini, satu situ. Bentar, saya nunggu dulu. Tarik sis, minumnya, oh minum udah ada ya. Saya pecel pincuk ya, Bu. Cobain dong. Mantap, mantap. Oh, sendoknya ngambil sendiri. Salam pang sendiri, Bu, ya. Kita makan dulu. Kita agak senang dikit, ya. Silahkan, bentar nunggu kita ya. Kita berdua. Oh, sedong aja, jangan, Bu. Saya nggak berani pedas, saya takut saya. Serius? Ini agak pedas sih, loh. Sedong aja. Saya pisah aja. Kalau bisa, saya kasih cabai ini. Senang okay. Saya sambel, apa namanya nih? Sambel. Sambel. Dikit aja. Nasi dikit aja, Bu. Nasi dikit aja ya. Ini minumnya dong. Tolong saya tusukin juga dong, dua. Tusukin, kita mulai nyantar. Kita prepare dulu. Iya, prepare. Tunggu sama-sama. Ini buat ini aja. Ini kita nih buat pencitraan nih. Boleh kan buat pencitraan ini? Pencitraan dong. Ini kenapa jualnya pagi, Bu? Karena pasar-pasarnya banyak pagi. Oh, pasar. Kalau nasi kuning pagi gitu ya? Iya, benar. Oh, ini nasinya biasa? Iya. Nggak pakai santan nggak, Bu? Nggak pakai. Oh, nggak pakai. Kalau pakai santan, nasi uduk namanya, oh, dong. Oh, ini nasi nggak kasih garam, nggak kasih apa, nggak? Nggak. Oh, jadi pecel pincuk ini. Oh, kebanyakan, ya. Udah. Oh, kebanyakan? Iya, kebanyakan segitu-gitu ya. Udah. Dikit banget. Iya. Sayurnya emangnya, lihat badan ya? Saya udah ini. Sama udah semongko. Sama-sama saya. Enggak, kalau ibu kan. Oh, kenapa? Ini. Ayo. Sudah laku. Sayurnya campur. Campur, Bu. Nah, itu dia. Dikit banget sih nasinya. Iya, nasi dikit. Jadi pecel pincuk sama semua 6.000. Pecel pincuk 6.000-an bisa. Enggak, bisa kalau sih. Yang biasa harga biasa. Yang biasa bisa 5.000. Oh, iya 6.000 aja. Udah segitu. 5.000 oke. Oh, dikasih ayam tetap. Dikasih ayam. Langka ini, tapi saya rasa jarang pecel pincuk pakai ayam, Bu. Iya, apa di sini biasa? Iya, pakai biasa gini nih. Saya pakai 5.000 tuh. Ini satu, ini satu, gitu. Terus kalau pakai telur berapa? Kalau pakai telur 7.000-an, 8.000-an. Pakai telur? Pakai telur. Oke. Okay. Ini? Pakai berapa itu? Juga ini 9.000. Ya. Ini pakai sahur? Pakai sahur juga. Ini betul. Dikit aja sahurnya. Pakai ini enggak? Pakai. Ini pakai ini? Pakai kemangi. Kemangi, suka kemangi ya? Suka, Bu. Kita dikit, kebanyakan asal ngerasainnya dikit. Oke, rasain. Masuk nggak tuh? Gitu. Masuk. Masuk ya? Iya, emang gitu. Masuk. Ini bumbunya loh. Ini bumbunya namanya apa nih? Kan saya ada tambah serundeng apa? Pecel apa? Ini pecel. Kita pincuk lagi. Pecel ala Nyonya Nita. Nah, kasih ini dikit dong. Dikit aja dikit. Itu kebanyakan itu. Kurang oke, di sini. Oke, segitu. Ada aja. Oke, maaf. Pecel Nyonya Nita. Gila. Ya. Makan. Ini partner. Oh, makan, Bu. Makan G, kayak G. Bukan Ibu ya? G apa, Ibu? G, iya, makan G. G belum menikah. Iya. Oh, kalau G belum nikah? Iya. Anggap aja belum nikah. Anggap aja belum nikah. Sini diajarin. Cukup. Kita makan. Sip. Berapa dihitung berapa, Bu? Hitung dulu. Guys, kita makan dulu, duluan, Bu. Oke. Berapa hitung dulu, coba, Bu, hitung. Itu kerupuk dihitung. 6.000. Ini pincunya 8.000. Sambil makan, sambil makan aja dulu. Kelapar. Karena ada kerupuknya soalnya. Ya kerupuknya dihitung di sini apa? Garpunya dua guys, ya kan? Jadi kita makan. Pencitraan. Pencitraan ini.